Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin cottage terbaru yang ada di Bandung. Dan harganya tuh terjangkau banget, gengs. Cuma Rp750.000 aja dengan fasilitas yang super lengkap. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di penginapan terbaru di Bandung, yaitu The Pakar Cottage, yang berlokasi di Jalan Dago Pakar Utara Sekejolang, Ciburial, Bandung. Sebenarnya ini tuh lokasinya masih satu area dengan Cafe The Pakar, di mana kafenya itu udah buka sejak lama ya. Nah, sekarang udah ada penginapannya nih, gengs, berupa cottage yang baru aja opening di awal Januari 2023 lalu. Wah, masih baru banget ya. Untuk menuju ke The Pakar Cottage, kita bisa pakai Google Maps dan ketiknya adalah Cafe The Pakar. Dan tenang aja, gengs, akses jalannya tuh udah bagus ya. Pokoknya mulus deh. Dan akhirnya kita sampai juga di Cafe The Pakar. Nanti kita langsung masuk ke area parkirannya ya. Area parkir ini menurut aku nggak terlalu besar sih, hanya segini aja. Tapi selain di dalam ini, masih bisa juga parkir di luar sini ya, gengs. Nah, untuk check-innya itu dilakukan di bagian depan kafenya. Jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada ruangan khusus resepsionis, makanya untuk proses check-in dan check-out dilakukan di area kafe. Nah, di depan sini, gengs, proses check-innya. Dan nggak lama kok. Tapi untuk menginap ada deposit sebesar Rp150.000 dan ditransfer duluan bareng pada saat kita booking. Oh iya, harga menginap di sini udah termasuk breakfast untuk 2 orang dan free tiket masuk ke Lembah Fantasi untuk 3 orang. Asik banget kan? Posisi cottage-nya ini ada di bawah, jadi areanya private ya. Terdapat 5 unit cottage dengan bentuk yang modern dan compact gitu loh. Jadi fasad depannya itu mengarah ke hutan, sedangkan pintu masuknya lewat fasad belakang. Oke, gengs, langsung aja yuk kita mulai cottage tour. Begitu masuk langsung terlihat area yang nggak begitu besar, tapi desainnya keren banget sih ini. Modern dan minimalis. Jujur, aku langsung suka banget loh sama desainnya, karena sekozy itu, gengs. Cottage ini memiliki kapasitas maksimal 2 dewasa dan 1 anak, karena di sini nggak disediain extra bed ya. Terus kerennya lagi, cottage ini tuh punya 2 lantai, di mana lantai atas hanya untuk tempat tidur. Oke deh, kita mulai review detail cottage-nya. Disediakan rak sepatu include 2 buah slippers. Lalu untuk amenities-nya juga lengkap banget, mulai dari 2 handuk, 2 air mineral, kettle listrik, asbak, gelas, bahkan pop mie juga ada dong. Dan ini gratis ya. Wah, enak banget kan? Gak perlu jajan pop mie lagi deh kalau mau kesini. Terus gak ketinggalan juga pastinya ada gula, teh, creamer, dan kopi. Lengkap banget ya, gengs. Karena ukuran cottage-nya yang compact, maka di sini tuh dibikin banyak storage penyimpanan. Salah satunya lemari di depan ini yang ukurannya gede, cocok banget buat taruh koper maupun tas besar. Lalu di laci lainnya ternyata ada peralatan makan, yaitu sendok, garpu, dan piring untuk 2 orang. Di bawahnya juga masih ada laci kosong ya. Di seberangnya merupakan area kamar mandi, dan konsepnya itu terpisah. Jadi ada 3 bagian, yaitu area wastafel, kloset, dan shower room. Area wastafel ditaruh di bagian tengah dan udah dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan storage. Oke, sekarang kita ke pintu sebelah kanan yang merupakan area kloset. Ukurannya ini nggak terlalu besar, sesuai dengan kebutuhannya aja ya. Next, kita ke pintu satu lagi, yaitu shower room. Ukurannya sama kayak area kloset dan menurut aku ini pas kok untuk mandi. Udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Tapi untuk dental kit nggak ada ya. Di luar kamar mandi disediakan jemuran yang simple tapi estetik ya, masih matching sama konsepnya. Dan ini spot favorit aku, yaitu mini living room yang super cozy, gengs. Cottage ini tuh bener-bener nyaman deh. Dan layoutnya juga keren banget sih menurut aku. Walaupun ukurannya kecil tapi nggak kelihatan sempit gitu. Mungkin karena ceilingnya juga yang tinggi sehingga membuat ruangan ini terlihat lapang.
Cottage ini udah dilengkapi dengan WiFi, AC, dan Smart TV yang udah langsung connect ke YouTube dan Netflix tanpa harus login, gengs. Wah, asik banget kan? Dijamin kalian mager kemana-mana karena emang udah nyaman dan lengkap fasilitasnya. Nah, uniknya lagi, ternyata di area TV ini terdapat lemari dong, gengs. Jujur, aku tuh gak expect awalnya bakal ada lemari pakaian, tapi hal-hal kecil kayak gini dipikirin banget ya. Terus ada juga storage di kabinet bawah dan samping TV. Bagian atasnya masih ada space kecil yang dimanfaatkan untuk taruh tisu, pajangan, dan lampu senter yang estetik banget. OMG, barang-barang di sini rasanya pengen dibawa pulang deh, karena gemes-gemes banget, gengs. Tapi nggak boleh dibawa pulang juga ya. Oh iya, hampir lupa, di sini juga ditempel arah kiblat. Oke, gengs, udah beres review di area bawah. Sekarang kita naik ke atas untuk lihat kamar tidurnya. Lantai ini merupakan lantai mezzanine yang isinya hanya tempat tidur dan meja kecil aja ya. Ukuran kasurnya ini adalah queen bed, dan enaknya lagi akhirnya aku menemukan guling juga nih, gengs. Karena kalau di hotel kan pasti nggak ada ya. Terus kasurnya juga empuk dan nyaman banget buat tidur. Pokoknya recommended banget deh. By the way, kalau kalian bawa anak kecil, saran aku sih tetap diawasi ya pada saat di area atas ini. Karena walaupun ada meja, tapi pendek gitu loh. Karena tinggi mejanya itu disesuaikan dengan posisi duduk lesehan. Dan ini langsung plong aja gitu ke bawah. Jadi untuk anak-anak harus tetap diperhatikan ya. Kita turun lagi ke bawah. Di sini juga disediakan balkon yang enak banget deh, gengs. Jadi kalau pintunya dibuka, langsung berasa angin sejuk yang masuk ke ruangan. Terdapat kursi dan meja yang menghadap ke hutan. Wah, ini sih cocok banget ya buat refreshing. Tempatnya bagus, udaranya sejuk, dan suasananya juga tenang. Fix banget kalau ke Bandung, kalian harus nyobain, gengs. Seperti ini suasana malam hari di dalam cottage. Pencahayaannya terang dan udaranya dari sore ke malam sampai subuh tuh dingin banget, gengs. Ini aku gak pakai AC loh karena hawanya udah dingin. Jadi AC tuh cuman kepake pas siang aja sih kalau aku ya. Terus juga gak ada kesan spooky walaupun jauh dari perkotaan. Tetap cozy lah vibesnya. Karena udah malam dan berasa lapar, akhirnya aku keluar untuk makan malam di kafenya. Jadi kalau kita nginep di sini tuh udah nggak perlu repot-repot cari makanan keluar ya, gengs. Karena udah ada kafenya juga. Terus fasilitas malamnya ternyata asik banget deh. Nanti aku kasih tahu ya. Nah, ini adalah bagian dalam kafenya dan aku pilih di area outdoor karena cantik banget pencahayaannya. Karena malam ini lagi gerimis, aku pilih menu yang berkuah dan anget-anget yaitu paket suki. Dan ternyata harganya terjangkau banget, gengs. Yaitu Rp75.000 untuk berdua, terus porsinya juga banyak. Mulai dari perdagangan, sayur, plus nasi untuk dua orang. Untuk kuahnya ini bisa pilih ya, mau tom yum atau original. Wah, ini sih kenyang banget, gengs. Bahkan menurut aku masih bisa loh untuk bertiga, tinggal tambah nasi satu porsi aja. Dan ini dia menu lengkap yang ada di Cafe De Pakar. Menurut aku harganya masih terjangkau ya. Dan ini dia fasilitas seru setiap malam yang gak boleh dilewatin di Cafe De Pakar adalah movie night. Mulai dari jam 7 sampai 9 malam, gengs. Dan ini tuh free ya. Tapi buat kalian yang mau dapat spot duduk di depan layarnya, ada minimum charge yaitu Rp250.000 per tenda. Nah, untuk review lengkap kafenya, aku bakal bahas besok pagi ya. Good morning, gengs. Pagi ini di Bandung suasananya agak gloomy, tapi masih ada sedikit cahaya matahari. Yang pastinya bikin hawa di sini makin sejuk deh. Apalagi sambil menikmati pemandangan di depan balkonnya. Masya Allah, damai banget, gengs. Nah, sekarang aku mau sarapan dulu. Sebenarnya sih bisa pilih ya, mau sarapan di cottage atau di cafe. Dan akhirnya aku pilih sarapan di cafe biar bisa jalan-jalan pagi sekalian nge-review Cafe De Pakar buat kalian. Sarapannya ini dimulai dari jam 8 sampai 10 pagi. Dan untuk pilihan menu makanannya tuh ada 3, gengs. Jadi aku pilih nasi goreng dan mie goreng. Sedangkan untuk minumannya hanya ada teh atau kopi aroma.
Oh iya, abis ini aku bakal review Cafe de Pakar dan wisata Lembah Fantasi ya. Cafe de Pakar buka setiap hari dengan jam operasional sebagai berikut. FYI, khusus untuk pengunjung resto dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore harus beli voucher makanan ya, sebesar Rp25.000 per orang yang bisa ditukar dengan makanan atau minuman di dalam kafe. Nah, untuk area kafenya ini ada dua, yaitu indoor dan outdoor. Tapi untuk area indoornya nggak terlalu besar ya, gengs. Karena bisa dibilang area utama dari Cafe de Pakar ini emang di bagian outdoornya. Area outdoor ini luas dengan tempat duduk yang banyak dan tersebar di beberapa area. Terus ini nih yang semalam aku tunjukin, yaitu movie night. Jadi setiap malam ada acara nonton bareng gratis untuk tamu kafe, gengs. Cuman emang areanya ada di pojok ya. Jadwal tayang filmnya dimulai dari jam 7 sampai 9 malam setiap hari. Nah, khusus untuk tamu yang mau duduk di area tenda ini ada minimal order ya, yaitu Rp250.000 per tenda, di mana satu tenda bisa diisi oleh 2 sampai 4 orang. Nah, di dalam tendanya juga udah disediain beanbag dan meja, jadi kita bisa tetap makan dengan nyaman. Di depan tenda terdapat layar proyektor yang besar dan area hammock untuk duduk-duduk santai. Oh iya, untuk tahu jadwal film yang bakal tayang, bisa cek di instastory-nya @depakarbandung ya, gengs. Nah, di samping masih ada area luas dengan tempat duduk yang jumlahnya juga banyak. Dan jarak antara satu tempat duduk dengan yang lainnya tuh lumayan jauh, gengs. Jadi ya menurut aku sih nyaman ya. Kita bisa nongkrong seru sambil tetap menikmati suasana alam yang masih asri. Di sini juga banyak tanaman dan bunga-bunga yang cantik loh. Tapi kita dilarang untuk memetik bunganya ya. Terus di area bawah juga masih ada spot duduk yang bentuknya tuh unik banget deh. Ala-ala kapal gitu, gengs. Lucu banget ya. Dan pastinya kita akan dimanjakan sama view pepohonan dan halaman hijau yang bikin segar. Area Cafe de Pakar bentuknya tuh berundak menyesuaikan dengan kontur tanah yang berbukit. Dan luas banget sih ini. Kayaknya kalau kita mau bikin event rame-rame di sini seru banget ya. Terus ini ada spot yang agak tersembunyi karena posisinya itu ada di paling bawah, gengs. Tapi ternyata punya pemandangan yang keren banget deh. Dimana kita bisa menikmati view lembah yang cantik dan lebih jelas lagi. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, selain di area outdoor, masih ada area atas yang konsepnya tuh lebih minimalis. Kayak kafe-kafe zaman sekarang gitulah. Area ini bisa dibilang lebih private ya, karena beda banget sama yang di area bawah tadi. Terus ada outdoornya juga. Dan tenang aja, gengs, di sini kita tetap bisa menikmati view perbukitan. Selain bisa nongkrong di Cafe de Pakar, ternyata di sini juga punya tempat wisata yang cocok buat keluarga loh. Namanya adalah Lembah Fantasi. Dan enaknya lagi, kalau kita nginep di The Pakar Cottage, udah free tiket masuk ya. Wah, asik banget kan? Sesuai dengan namanya, Lembah Fantasi ini menyuguhkan wisata ala-ala di negeri dongeng. Terdapat spot foto yang keren, dan area bermain anak yang dihiasi dengan taman cantik. Di bagian depan terdapat lembah kelinci, dan kita juga bisa kasih makan kelincinya loh, dengan membeli wortel seharga Rp10.000. Lalu di area tengah ada mini playground, gengs, berupa perosotan dan wall climbing yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Jadi kalau bawa anak-anak ke Cafe de Pakar, jangan lupa untuk ajak mereka juga main di sini ya, bun. Turun lagi ke bawah, terdapat rumah Hansel and Gretel yang pastinya ini merupakan spot foto yang instagramable. Next, kita jalan lagi ke bagian tengah. Terdapat taman yang cantik dan ada ayunan cinta yang unik banget deh. Seakan-akan terbuat dari akar pohon gitu ya ayunannya. Dan yang paling terbaik adalah pemandangan lembah di belakangnya, gengs. Masya Allah, keren banget deh.
Oke, kita keliling lagi ke area sebelah kanan. Di sana juga masih ada spot foto yang instagramable dengan tema rumah di negeri dongeng. Kalau kesini dijamin deh buat para cewek-cewek pasti bakalan happy. Karena banyak spot foto yang instagramable dan warnanya tuh cantik karena dikelilingi juga dengan taman bunga. Sebenarnya sih area lembah fantasi ini gak terlalu besar ya. Dan tiket masuknya pun cukup murah, yaitu hanya 15.000 aja. Jadi menurut aku sih worth it ya buat kalian coba. Apalagi kalau kalian suka sama foto-foto. Jadi sambil nemenin anak-anak main di sini, kita juga bisa tetap have fun, gengs. Dan ini dia, gengs, penampakan seluruh area lembah fantasi dari atas. Nah, kelihatan kan areanya itu emang gak terlalu besar, namun ditata dengan cantik dan dipenuhi oleh kebun bunga. Tapi ada satu bangunan terakhir nih yang menarik perhatian aku. Dan kalian bisa debak gak ini apa? Jadi ternyata ini adalah toilet dong, gengs. Wah, bangunan toiletnya instagramable juga ya. Oke, gengs, aku udah review semua area depakar, mulai dari cottage, cafe, dan lembah fantasi. Nah, sekarang kita bahas harga cottage-nya yuk. Berikut info harga depakar cottage. Gimana? Terjangkau banget kan? Untuk kontak dan reservasi depakar cottage bisa menghubungi nomor berikut. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka ya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang depakar cottage yang lengkap banget fasilitasnya dan recommended untuk staycation di Bandung. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!